Zaman belajar dulu, pensyarah-pensyarah kami ini selalu sebut ungkapan ini. Mereka kata daripada pengalaman bertahun-tahun mengajar pengajian Islam, dua subjek yang paling diminati oleh para pelajar adalah apabila ia berkaitan dengan jin dan yang kedua dia berkaitan dengan nikah kahwin. Dan episod hari ini istimewa, kita ada kisah tentang jin dan kita juga akan bercakap sesuatu berkaitan dengan nikah kahwin. Dan saya mulakan dulu dengan kisah tentang jin. Nabi SAW menceritakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kata satu malam Nabi sedang salat sendirian dan Nabi telah diganggu oleh jin ifrit. Jin ifrit ni jin yang kuat yang datang dan mengganggu salat Nabi SAW. Dan pada ketika itu Allah SWT memberikan Nabi keupayaan, kekuatan untuk menguasai jin tersebut. Dan Nabi waktu tu plan nak ikat jin ifrit itu di tiang masjid supaya para sahabat boleh tengok jin ifrit tu keesokan paginya. Tetapi Nabi kata, kemudian aku teringat kepada doa Akhi Sulaiman. Nabi teringat kepada doa saudaraku iaitu Nabi Sulaiman AS. Apakah doa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berdoa, Qala Rabbi ghafirli wahabli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di. Innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, wahai Tuhanku, ampunkanlah kesilapanku dan kurniakanlah kepada ke sebuah kerajaan yang tidak akan diberikan kepada sesiapa pun kemudian daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang sentiasa memberikan hadiah. So Nabi SAW bila teringat doa tu, Nabi Sulaiman minta supaya dia sahaja yang ada kerajaan, kekuasaan yang boleh mengawal jin dan menguruskan binatang dan sebagainya. Jadi Nabi SAW tak jadi nak kuasai jin itu dan Nabi lepaskan dia pergi dalam keadaan hina. Dan nama Allah SWT yang kita nak cerita pada hari ini adalah Al-Wahhab. Yang mana nama ini menggunakan pattern yang sama dengan Ar-Razzaq yang kita ceritakan sebelum ini, iaitu sesuatu yang berlaku secara berterusan, perpetual. Sentiasa Allah SWT ini maha pemberi hadiah, yang memberi hadiah secara berterusan tanpa mengharapkan apa-apa imbalan daripada hamba-hambanya yang diberikan hadiah. Dan kalau kita lihat dalam konteks manusia, ya, kita ada hubungan kekeluargaan, persahabatan dan lain-lain yang mana bila kita bagi hadiah, ada kategori yang memberikan hadiah ni betul-betul ikhlas. Kerana kasih, kerana cinta dan tak mengharapkan apa-apa pulangan. Tetapi ramai juga yang mana dalam zaman sekarang ini, dia bagi hadiah dengan mengharapkan sesuatu. Sampaikan rasuah pun ada yang panggil sebagai hadiah. Sedangkan dia bukan hadiah, dia adalah rasuah yang diberikan dengan mengharapkan sesuatu daripada orang yang diberikan hadiah. Dan bila kita lihat apa beza Wahhab dengan Razzaq, apa beza rezeki dengan hadiah? Sebelum ini kalau kita lihat, rezeki ini kita bicaranya soal ia telah tertulis, sudah ditetapkan untuk semua makhluk dan hamba-hamba Allah SWT, dan ia didapatkan dengan usaha. Jadi bila dibandingkan dengan Wahhab ini, kita boleh sebut ada satu garis halus yang membezakannya, iaitu yang pertama, sebahagian ulama menulis dalam buku-buku mereka yang mencarahkan tentang Wahhab bahawa ia adalah pemberian yang tidak ditetapkan dan ia boleh diberikan tanpa sebab, tanpa kita usahakan pun sesuatu. Kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Nah, nanti kita akan bagi satu contoh bagaimana kita semua lahir dengan hadiah-hadiah yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan bila kita sebut tentang nama Allah Al-Wahhab, dia selalu berkaitan dengan tiga domain ini. Yang pertama rahmat, yang kedua pasangan, dan yang ketiga anak-anak. Dia selalu bila kita lihat doa-doa dalam Quran, bagaimana Allah ceritakan nama Al-Wahhab dan doa-doa yang memanggil Allah SWT sebagai Ya Wahhab, selalunya berkaitan dengan tiga perkara ini. Yang pertama berkaitan dengan rahmat, yang mana kita diajarkan untuk berdoa dengan doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan palingkan, sesatkan hati kami ba'da idh hadaitana, selepas kau berikan kami petunjuk. Kan kita cerita dalam nama Allah yang pertama, Allah Al-Hadi yang memberikan petunjuk. Kita doa, Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah kau berikan petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, dan hadiahkan kami daripada sisi engkau rahmat.
innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pemberi hadiah, yang memberikan hadiah secara berterusan. Dan apabila kita lihat, itu konsep yang pertama, rahmah. Dan kita sebut rahmah ni bila Allah cerita, ia berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, tentang ibu dengan anak. Sebab tu bila kita cerita tentang pasangan, tentang anak-anak, ini juga nama yang sangat dominan. Dan sebelum kita mulakan tu, kita boleh sebut ramai sebenarnya kita dalam keadaan yang bimbang tentang institusi kekeluargaan. Yang misalnya yang masih mencari jodoh, ataupun yang masih belum bertemu dengan pilihan ataupun pasangan yang sesuai dengan diri mereka. Ada juga pasangan yang telah berkahwin sekian lama, masih belum dikurniakan anak, dan berusaha dengan pelbagai cara. Dan bagi orang-orang ini semua yang melalui kesusahan-kesusahan seperti ini, ini adalah nama Allah yang paling sesuai untuk kita panggil, wahai Tuhan, ya Wahhab, yang memberikan hadiah. Sebab kalau kita cerita pasal kahwin, belum tentu kita boleh sure 100% yang kita nak kahwin tu, orang tu betul-betul sesuai dengan kita, kan? Dia always, kita boleh research kan, kita boleh stalk, dan stalk Facebook, blog dan sebagainya, sampai mungkin post yang paling awal, mungkin ada yang sampai ke tahap itu, dan kita rasa kita dah kenal dia, tapi belum tentu. Sebab tu kita diajarkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74 ini, yang merujuk kepada orang-orang yang diredai Allah itu adalah orang-orang yang berdoa dengan doa ini, yang mengharapkan hadiah dalam bentuk pasangan yang dan pasangan dan zuriat yang menjadi penyejuk mata, qurrata a'yun. Kerana hari ini kalau kita lihat krisis yang berlaku dalam aspek kekeluargaan, sepatutnya di luar rumah tu ribut, dan bila balik ke rumah, dia menjadi tempat mendapatkan kerehatan, sukun, penyejuk mata. Tetapi sebaliknya, dengan pelbagai faktor dan cabaran zaman ini, ramai yang di dalam rumah itu yang kalau kita lihat ribut, di luar itu yang dia mendapat kerehatan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita semua. Kadang-kadang kita dengar masalah mungkin kawan-kawan, kenalan kita dalam isu-isu yang melibatkan kekeluargaan ataupun dengan anak-anak. Kalau ikut logik akal kita berfikir, seolah-olah macam tak ada jalan keluar, tak ada solusi problem yang dihadapi itu. Tapi jangan lupa kita memanggil ya Wahhab. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah dalam bentuk-bentuk yang kita tak boleh bayangkan. Dan dalam doa ini kita diajak untuk minta, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, hadiahkan kami daripada pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang menjadi penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami ni role model, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, kan? Dan satu nikmat yang paling besar kalau kita boleh bandingkan dengan pelbagai nikmat yang ada, sebenarnya memiliki pasangan dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Adapun bagi orang-orang yang diuji, mungkin belum berjumpa dengan pasangan, belum dikurniakan anak, tentu itu satu situasi yang sangat sukar. Dan kita tak boleh bercakap seolah-olah, oh berdoa je lah, harap. Tak, ia bukan semudah itu. Dia struggle yang dilalui itu sangat real. Ada banyak faktor yang menyebabkan perkara-perkara tersebut seperti kelihatannya sukar. Mungkin sebab kesihatan, mungkin sebab perkara-perkara lain. Tetapi jangan lupa, Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan kisah seorang Nabi yang demikian lama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan anak. Misalnya kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Dan pada ketika Nabi Zakaria berdoa, dia kata apa? Tulang belulang aku ni dah lemah, rambut aku dah beruban. Maksudnya dia dah tua. Tapi dia tak pernah berputus asa daripada memanggil Allah Al-Wahhab, meminta hadiah yang ia sangat inginkan. Dan di beberapa tempat doa itu dirakamkan, dan salah satu tempat yang menggunakan perkataan hab ataupun wahaba ini, ketika Nabi Zakaria berdoa dirakamkan dalam surah Ali Imran ayat ke-38, Rabbi habli, ya Allah hadiahkan aku, min ladunka, daripada sisimu, zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a, zuriat yang baik, sesungguhnya engkau Tuhan yang mendengar doa sekalian hamba-hambanya. Dan kalau kita lihat, itu adalah hadiah yang Allah SWT bagi, yang mana kita tak boleh nak beli dengan sebarang harga.
Jadi kita mohon dengan doa-doa seperti ini. Dan kita jangan lupa satu lagi perkara yang sebenarnya yang saya sebut di awal tadi, kita semua lahir dengan hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri spesifik berbeza-beza mengikut orang, iaitu talents, kelebihan-kelebihan yang kita ada. Kan, dalam bahasa Arab talents ni disebut sebagai mauhibah, datang daripada huruf akar yang sama, wahaba, hadiah, mauhibah. Dan dalam bahasa Inggeris pun talents ni kita sebut sebagai gift, kan, you born with this gift, God has given you this gift. Jadi kita semua ada hadiah-hadiah yang istimewa Allah SWT bagi. Ada orang yang pandai menulis, pandai melukis, pandai bercakap, dan ada pelbagai lagi kelebihan yang berbeza-beza. Kan, boleh bercakap dengan orang ramai, ada orang yang pandai mengira, otak dia tu memang design untuk do all the maths tu. Contoh kalau bagi saya, saya tak ada sel otak yang boleh proses matematik macam orang yang pandai matematik. Tapi orang yang macam tu mungkin dia tak ada gift untuk memahami perkara-perkara yang philosophical, yang dia kena merewang, fikir, pergi ke tempat-tempat yang asing, mencari idea. Itu mungkin tak sesuai. Dia kena benda logic dan straightforward. So berbeza-beza, dan semua itu sebenarnya bila digabung jalinkan menjadi satu perkara yang indah. Dan kita mesti ingat talents yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita semua ini, kita kena gunakan untuk kita mendekatkan diri, mengabdikan diri kepada Allah, dan gunakan talents itu untuk mengajak orang mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Kan, ada orang yang pandai ambil gambar, gambar dia tu pun ada emosi. Kan, kita kalau ambil gambar blur, mungkin boleh cakap lah inilah seni, tapi sebenarnya tak reti ambil gambar. Jadi mengikut talents masing-masing. Jadi jangan lupa dalam Ramadan ini, di samping kita berdoa, meminta segala hajat kita, jangan lupa panggil nama Allah, Ya Wahhab. Kan, bila soal petunjuk pun kita panggil Ya Wahhab. Soal pasangan, soal anak-anak, dan juga talents-talents yang kita ada ni, kita mengharap kepada Allah yang Maha Pemberi Hadiah, yang memberikan hadiah secara berterusan. Moga-moga Allah SWT bantu kita mengenal pasti mana talents kita. Ramai yang dia ada talents tapi dia tak perasan talents dia. Dia sibuk nak ikut orang lain yang ada talents yang berbeza, tapi dia nak jadi macam orang tu. Sedangkan dia ada talents lain yang jauh lebih, yang jauh lebih sesuai dengan diri dia. Dan kalau dia fokus dekat situ, dia akan shine, dia akan menghasilkan seni karya yang begitu agung dan luar biasa. Jadi semoga Allah bantu kita mengenal talents yang kita ada, dan Allah bantu juga kita dalam kehidupan kita berkeluarga, mendapatkan pasangan yang menjadi penyejuk mata, dan juga mendapatkan anak-anak yang juga menjadi penyejuk mata. InsyaAllah, jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.